Sonora FM. PT Kereta Api Indonesia Persero menerapkan tarif baru untuk layanan rapid test antigen di stasiun. Dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000 untuk setiap pemeriksaan. Tarif baru ini berlaku mulai 24 September 2021 di 64 stasiun yang melayani rapid test antigen. Tarif baru itu untuk memberikan keringanan persyaratan bagi pengguna jasa angkutan kereta api. Selain wajib rapid test, calon penumpang juga diwajibkan telah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal tahap pertama. Penurunan tarif disambut baik oleh calon penumpang. Salah satunya yang disampaikan oleh calon penumpang bernama Tineke Aisyah, yang mengaku tarif terbaru ini lebih terjangkau dan hasil rapid test langsung bisa diketahui. Sebelumnya kemarin harganya Rp80.000 ya, tapi sekarang udah turun jadi Rp45.000. Bagus sih, lebih murah kan, jadi nggak apa-apa gitu naik kereta. Kan travel sekarang udah jarang kan? Iya, jadi murahan dibandingkan swab-swab di klinik. Ada sih, kalau bisa gratis pengen, tapi kan itu juga menjual jasa kan. Jadi kalau udah murah sih udah bagus, udah bisa murah sekarang.